Hari ini kita berada di Pasar Taman Dahlia, Johor Bahru. Hari ini kita nak melawat usahawan apa ni? Kita nak jejak usahawan apa ni, Syah? Okey, Puan Najwa. Hari ini kita akan lawat usahawan yang menjalankan perniagaan nasi lemak berlauk. Ah, saya dengar nasi lemak ni paling boom dekat Taman Dahlia ni. So, macam mana? Jom kita jejak usahawan. Tengok si lemak dia. Ya Allah. Tengok. Sambal dia meletup. So, tambah ayam goreng atau ikan goreng. Dia jadi RM5 setengah. Jadi RM5 setengah. Okey, murah. Kita masih berada di Pasar Taman Dahlia, Johor Bahru. Kita pergi melawat mana ni, Syah? Kita pergi satu pernis perniagaan jahitan, Puan. Kita kat sini katanya, you nak jahit lah apa benda fashion pun semua you boleh buat dekat sini, eh. Okey, apa nama kedai jahit ni? Kedai jahit Eva. Jom kita jejak usahawan. Apa yang you tawarkan? Jahitan jenis apa, pakaian macam mana kita you buat? Kita menerima pelbagai tempahan, wanita dan lelaki. Pengantin pun kita terima. Badan beruniform pun, baju kita terima juga. Orang kata kalau kita bayar dengan cantik, dia akan upgrade lagi, kan? Yes. Ya, betul. Saya nak buat benda tu. So, saya nak besarkan lagi perniagaan. Usahawan berjaya ni akan saya serahkan kepada Puan Eva. Okey, Puan Eva, kami di Tekun ingin mengucapkan selamat berjaya dan kita mendoakan yang Puan Eva, perniagaan Puan Eva akan berjaya, berkembang lagi besar dan makin besar dan makin besar. Tekun, semuanya ke anda. Kita nak melawat usahawan apa pula kali ini? Okey, kali ini, Puan, kita akan lawat kepada usahawan menjalankan perniagaan pemborong dan penjual ayam segar dan daging beku. Jom kita jejak usahawan. Ini adalah Cik Kamal, owner kepada Fresh and Frozen Sembilan Berhad. Saya dah dapat pinjaman petakun sebanyak 2 kali. Yang pertama, saya dapat pinjaman sebanyak RM6,000. Okay. Dan yang kedua, saya dapat pinjaman daripada petakun sebanyak RM80,000. Alhamdulillah, itu salah satu sokongan daripada petakun kepada saya sebagai usahawan.